14 miliar tahun lamanya dunia ini udah bertahan. 200 ribu tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita ngelihat ke masa lalu. Sekarang, kita akan ngebongkar ilmu ini, supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena, seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau dengar kata sejarah aja, kita udah langsung ngantuk. Mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal, gampangnya banget, sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai, kita tinggal nyimpen fotonya di album kita selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Itulah ilmu sejarah secara sederhana. Alasan utama kita mungkin gak suka pelajaran sejarah di sekolah adalah karena kita gak bisa ngegambarin kegunaan nyatanya belajar sejarah. Padahal kalau kita udah nemu cara untuk memahami ilmu ini, ide-ide cemerlang akan muncul dengan sendirinya. Yang perlu kita lakuin adalah pelajarin sejarah di bidang yang kita minatin. Misalnya, kalau kalian mau jadi ahli maritim dan perkapalan, belajar sejarah Yunani tentang Archimedes dan Ptolemy bisa jadi gerbang yang ngebuka masuknya banyak ide inovasi dari arah yang gak terduga. Kalau kamu mau jadi pilot, belajar sejarah kedirgantaraan dan orang-orang yang terkenal di bidang itu. Itu bakalan ngebantu banget untuk nambah banyak ilmu. Kurang lebih begini kalau mau dibikin sederhana ya gitu. Jadi kalau belajar sejarah ini kan kita mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik. Ya, dan kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah menata masa depan. Ya, jadi gitu hubungannya begitu tuh. Kalau bahas sebagai bidang keilmuan, sejarah dulunya nggak dianggap sepenting itu untuk dijadiin mata pelajaran yang resmi, dan karena itulah cuma masuk sebagai bagian dari ilmu teologi atau filsafat. Barulah pada abad ke-18 di Jerman, ilmu sejarah resmi dilihat sebagai bidang akademik berkat profesor ini. Ia menjadi orang pertama yang punya ide untuk nyusun semua peristiwa sejarah manusia, jadi satu kesatuan. Dan baru satu abad setelah itulah profesi sejarawan jadi terkenal dan nyebar di seluruh dataran Eropa dan Amerika. Itu semua berkat orang ini, yang ngisi banyak banget seminar dan menginspirasi ratusan akademisi untuk jadi sejarawan. Mungkin kita taunya sejarah cuma dibagi jadi sejarah kemerdekaan, sejarah Hindu-Buddha, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia. Padahal, nggak sama sekali. Itu semua baru sebagian kecil aja. Ada sejarah maritim, ada sejarah medis, sejarah tentara, sejarah pakaian, dan tentunya sebuah bidang ada sejarahnya. Dan kalau kamu udah nonton semua episode Kok Bisa Explain sampai hari ini, berarti kalian udah tahu sejarah dari banyak banget bidang pelajaran. Kalian udah tahu sejarah filsafat yang melahirkan ilmu, sejarah matematika sampai jadi kode alam semesta, hingga sejarah fisika, kimia, biologi, kesehatan, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan geografi. Dalam 50 tahun terakhir aja, sains dan teknologi udah berkembang dengan sangat pesat. Kita udah berhasil menembus awan dan menginjak bulan. Kita udah nemuin banyak teori dan cara baru untuk ngurangin angka kemiskinan di seluruh dunia. Dan untuk bisa nemu semua inovasi itu, ilmu sejarah jadi senjata utama untuk ngulik sampai ke akarnya. Lewat koleksi-koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa yang udah kejadian di dahulu kala, kita bisa ambil banyak pelajaran dari sana. Dan gak berhenti di pengetahuan, tapi juga nilai moral dan inspirasi. Masa lalu adalah harta karun buat mereka yang berpikiran terbuka. Kalau sekarang sebetulnya batas-batas ilmu seperti itu udah nggak terlalu relevan ya. Jadi, jadi misalnya kalau dulu sejarah belajar sejarah aja, gitu. Sekarang nggak. Itu banyak ilmu lain yang udah berhubungan dengan sejarah gitu ya. Jadi sosiologi, terus geografi, macam-macam gitu ya. Jadi orang mempelajari sejarah di berbagai bidang. Ilmu bantunya juga udah jauh lebih banyak ya sekarang ini gitu. Misalnya
kimia gitu, itu juga berguna untuk sejarah, untuk mengetahui misalnya dengan pengukuran karbon usia dari peninggalan-peninggalan tertentu gitu ya. Coba kita lihat berita. Masyarakat kita terlalu fokus sama hal-hal yang terjadi dalam 1 jam terakhir aja. Padahal sebagian besar hal-hal yang perlu kita perhatiin dan lestarikan yang penuh inspirasi dan bisa ngebawa makna buat hidup kita jauh lebih tua dari itu. Ilmu sejarah ngenalin kita dengan banyak banget pengetahuan dan nilai moral yang sebenarnya kita butuhin, tapi mungkin nggak bisa ditemuin di dunia saat ini. Kita bisa kaya dengan ilmu sejarah berkat kisah-kisah dan catatan dari leluhur kita. Semua peradaban ngasilin catatan yang beda-beda, pakai huruf yang beda-beda. Untungnya, kita berhasil nyari tahu gimana biar semua peninggalan itu bisa dikomunikasiin ke kita dan ilmunya pun bisa terus berkembang dari penyampaian informasi antar generasi. Berkat penyampaian ilmu inilah, kita udah bisa nyelam ke laut terdalam sampai terbang nembus angkasa. Menyebarkan seluruh pengetahuan yang kita punya dan terus menyambung harapan ke masa depan. Dan itu semua gak akan kejadian tanpa adanya bahasa. Setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta unik seputar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, kelompok pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh golongan tua masih ragu. Karena perbedaan pendapat ini, para pemuda lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Ahmad Subarjo meyakinkan kelompok pemuda bahwa proklamasi akan segera diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Soekarno dan Hatta pun akhirnya dilepaskan dan dapat dibawa kembali ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta hampir tengah malam. Soekarno dan Hatta pun segera mengumpulkan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di ruang tengah rumah Maeda, Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas. Sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Awalnya Hatta ingin semua peserta rapat menandatangani naskah proklamasi. Namun Soekarni dari kelompok pemuda mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta yang menandatanganinya. Lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan tiga perubahan, yaitu mengganti kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merujuk tahun 2605 yang merupakan penanggalan tahun Jepang. 17 Agustus 1945 pagi, teks proklamasi pun dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa bersejarah itu hanya berlangsung kurang dari 1 jam dalam suasana yang sederhana dan khidmat. Bangunan asli rumah Bung Karno kini sudah tak ada. Sejak tahun 1960, rumah tersebut diratakan dengan tanah dan kemudian dibangun Tugu Proklamasi. Tugu itu sering disebut Tugu Petir, karena di puncaknya terdapat lambang seperti petir.
Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hogere Burgerschool. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan, serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hochschule Te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Alkhemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Seperti apa ya kisahnya? Teman-teman bisa baca di Bobo nomor 19, terbit 15 Agustus 2019.